manusia hidup dalam rugi. Kita ni kalau bunyi rugi kat Allah, kalau orang menega bunyi perkataan rugi kat seringnya selalu, ah rugi buat kejap lagu ni. Nama, rugi ni tak ada orang nak. Tetapi dalam ayat Quran tu dia kata buat kita ni rugi saja. Nama, apa dah? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam rugi semacam. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ha. Bererti orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, buatlah gapo-gapo dia, hiduplah dengan keadaan gano pun, harta banyak setara mana, dia hidup dalam rugi. Apa maksud rugi? Rugi dia di akhirat. Tak menambah kecuali harta dia, dia buat amal soleh ataupun buat kebajikan untuk dia beriman dengan Tuhan. Harta kita, kita guna untuk mari dengan ngajar, mari betul akidah. Harta itu tak merugikan kita. Sehat kita, kalau kita guna wak mari balasoh, wak mari semaya, wak mari kerja amal soleh, sehat tu tak merugikan kita. Ha, ini ayat lagu tu. Tapi kalau sehat tu kita wak senemeh saja, duduk jaga kesihatan, makan nasi saja, gib derak kau tu, makan panado tu, rugi lagi katanya Allah Ta'ala. Selagi mana tak beriman dan beramal soleh, tak ada kecuali lah. Siapa-siapa dia pun rugi kalau dia tidak beramal soleh dan tidak beriman.